Ya, Tanah Lembata Helero. Ini adalah pemandangan yang saya ambil di Kuma Resort, kediaman Bapak Yance. Dan ini adalah pendopo, dan di sana ada ruangan sidang. Di ujung dari ini kita lihat orang boleh bersantai di bibir pantainya. Dan ini adalah pendopo, kita berdiri di atas seperti berdiri di atas kapal peli dan lihat lautnya langsung lepas pantai. Di ujung sana ada Gunung Boleng yang ada di Adonara. Kita lihat pemandangan hamparannya, rumput yang kering maupun rumput yang masih hijau kita lihat. Dan ini adalah ruang untuk konferensi atau ruang sidang atau aula yang mungkin bisa yang nginap di cottage untuk pakai untuk acara-acara bisa dipakai di aula ini. Dan kita lihat memang luar biasa ini. Bapak Yance memberikan atau menata tempat tinggal ini dengan sangat memanjakan mata orang bisa duduk di bawah sana, bisa menikmati pemandangan ciptaan Tuhan. Dan selain pendopo tadi, ada pendopo yang terbuka, itu adalah juga boleh berdiri-berdiri, bisa foto-foto di sana. Ini ruang sidang, ruang konferensi, tangga ke atas menuju ke cottage. Ya, cottage di sana ada beberapa cottage dan bisa nginap di sana. Ada fasilitas, jangan khawatir, bisa main ke sini. Ini pendopo terbuka. Kita boleh berdiri santai di sini menikmati pemandangan. Nah, ini selesai sidang mengenai COVID-19 atau corona. Kita lihat banyak semua, hampir semua pakai masker di sini untuk menjaga agar ya istilahnya social distancing, menjaga kesehatan, jangan sampai orang lain juga tertular karena corona ini sangat mewabah dan sangat menggemparkan dunia, sehingga setiap kita di sini yang hadir wajib memakai masker. Dan kita lihat pemandangannya sangat melegakan hati. Kita lihat di sana cottage, ya bisa nginap di situ, bisa main-main di situ, bisa datang di sini ya. Ini kediaman Bapak Yance, sungguh luar biasa ya. Kita lihat tamannya juga diatur sedemikian, ada warna merah, kuning, semuanya bisa dipakai di situ. Ini adalah jalan naik ke atas sana, ada aula juga lagi di atas sana. Kita lihat ini banyak mobil-mobil para tamu tadi yang parkir di sini yang sedang sidang tadi. Ya, kita lihat tamannya juga bagus, ada pohon kelapa. Ini cottage lagi di sini, saya sengaja ambil pemandangan menyeluruh. Ya, kita lihat rumahnya diatur, ditata rapi. Ini motor parkir di sini dan mobil parkir di bawah sana. Teratur, rumah ini diatur sedemikian rupa sehingga semua jalan dalam keteraturan. Ini kita lihat, ini kawannya sedang bicara di samping cottage. Ini cottage-nya kita lihat lurus ke sana, itu banyak fasilitas lengkap, ada AC-nya, ya ada airnya, sehingga datang menginap di sini tidak perlu khawatir. Sebelum saudara ke Bukit Cinta, nginap juga, singgah dulu di sini atau ke Pelabuhan Ferry, lewat sedikit lagi. Oke, itu sekilas ulasan. Terima kasih.